Jadi di video kali ini pertama kali banget aku bikin mini vlog. Intinya temenin aku aja deh as a KOL di acara Tending Fashion Show-nya launching Nautica Resort Collection. Pertama kali datang langsung disambut teman-teman tim Nautica untuk fitting baju, pilih-pilih baju outfit apa yang bakal aku pakai di Tending Fashion Show mereka di Tanjungan Plaza kali ini di Sogo. Dan ini dia outfit yang dipilihin tim dan juga aku pilih untuk attending acara mereka. Gimana menurut kalian? Cocok gak nih? Oke, setelah fitting lanjut pastinya make up nih bareng teman-teman dari Nautica, di make upin di lokasi biar kelihatan lebih cakep lagi ya kan. Intinya biar kelihatan fresh deh teman-teman. Kelihatan gak sih? Fresh lah ya. Mana-mana jobnya dan eventnya ketemunya ada Kidul Cilik lagi nih. Wah. Satu event lagi nih. Ketikin chase pasti goldie. Lama banget ya. Jadi gue berapa? 6288. Jia malah reuni lagi. So ini dia teman-teman launching Nautica yang dihadirin banyak banget tamu undangan dan juga beberapa KOL dan juga influencer di Jawa Timur kali ya. Dan ini dia model-model yang memperagakan atau nunjukin baju resort collection-nya lah dari Nautica gitu kan. Keren-keren, cakep-cakep nih. Aku kasih ini deh biar teman-teman nonton sendiri deh. Kalian nilai, siapa tahu mau beli kan ya. Nautica dalam respect buat saya ada tiga. Mungkin yang pertama adalah Audi. So, kelar attending, melakukan beberapa media interview tentang kegiatan yang tadi dihadirin, dan juga thank you banget buat Nautica dan Sogo sudah berikan kesempatan ke aku as a KOL, dan juga thank you banget buat dua orang terhebat, ayah dan juga ibu yang udah nemenin seharian kerja di Tunjungan Plaza dan Surabaya. Thank you so much juga buat teman-teman yang sudah nonton, dan akhirnya waktunya balik ke kota Malang tercinta.